圣宝，干旱，黄圣宝，黄圣宝，阿宝我们给你说，黄圣，黄圣宝，黄，黄圣宝。Ah, gak jadi koko nih, gak jadi koko dah. Ah, 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 ah. Huang Sen Pao. Apa? Katanya koko yang kasih tau. Iya, kasih tau. Huang Sen Pao. Artinya? Selalu sukses, selalu jaya. Iya, benar kan? Sukses selalu. Tanah apa? Nah, kisahnya Tanah Suto. Jadi Tanah Suto karena kan anak saya dua-duanya depannya T. Terus dia tanya. Talia, Tania. Terus dia tanya. Iya. Dia tanya, kenapa nama kakak depannya bukan T? Kan nama kakak bukan kita yang kasih dua. Jadi ya bisa dihitu. Ya tadinya sih emang pada saat kalau ayah sama bunda punya anak laki-laki, kita mau ngasih namanya Thanos gitu. Emang tadinya kan kalau kita anak kita yang Tania, Tania itu kan sebenarnya dadakan ya. Dadakan. Nama cowok tuh kalau dia lahir cowok, kita akan kasih nama Thanos, Thanos putra gitu. Otsu. Terus kata kakak, ya udah kakak ganti nama aja jadi Thanos. Gitu. itu cuma bercandaan. Cuma suka diledekin sama Cici kalau di Insta Story. Thanos, Thanos. Gitu itu sebenarnya bercandaan kakak beradik aja gitu. Eh dia senang dipanggil Thanos gitu. Saya juga kaget sampai rumah kok Thanos ya. Gua aja bingung. Enggak, akhirnya istri saya cerita enggak tadi ada kejadian gini. Ya udah saya mah nurut ajalah ini ya. Dia mau Thanos, dia mau King aja gua juga kaget tiba-tiba anak gua. Iya. Hah, kok udah berubah lagi namanya? Gua aja keder. Jadi ya mungkin karena keder apa nih? Keder. Oh, keder. Baru deh. Iya. Mungkin buat kasih namain konsultasi enggak mungkin ke ahli atau siapa? Ada di vlog gitu. Ada di vlog kenapa saya nama mandarinnya konsultasi. Konsultasi. Jadi itu ada hitungannya dari jumlah hari dari hari dia lahir, jam tanggalnya, tahunnya, terus jumlah nama aslinya dia, semuanya itu dijumlah. Jadi ada beberapa pilihan nama. Ya, ada cuma dua pilihan nama, tapi saya bilang dari semua anak ayah bunda selalu pasti ayah sama bunda yang pilih. Jadi kita berdua sepakat ini aja. Ada yang satu lagi juga artinya lain lagi, tapi saya kepengen artinya itu setiap pekerjaan yang dia lakukan selalu sukses. Huang Sen. Benar enggak Bun kata-kata? Nadanya juga benar. Huang Sen. Banyak diundang atau seperti apa? Ya banyak teman-teman juga yang bilang banyak semuanya ya karena pengen berbagi kebahagiaan itu gitu. Jadi saya keluarga itu sangat amat bersyukur memasuki tahun baru Imlek yang sekarang ini tidak hanya untuk kami tapi untuk semuanya diberikan keberkahan dalam setiap pekerjaan. Ke semua rekan-rekan lokal sendiri atau cuma hanya beberapa aja? Ke teman-teman artis ada beberapa juga. Wenda juga nyebar juga. Ada juga yang gue skip juga. Lupa Bunda aja gitu. Jadi ya. Sebenarnya H-7 lah. Baru kita akhirnya memutuskan okay, untuk bikin acara. Ya. Berarti Dedera juga skip ya? Apa? Berarti Dedera juga skip ya? Kalau teman-teman yang rain Imlek juga gue gak ngundang. Kalau teman-teman yang ngeliat ini, karena mereka pasti punya acara masing-masing. Tapi lebih yang tidak merayakan. Kami mudah-mudahan di tahun baru Imlek ini menjadi kesuksesan buat setiap apa yang kami kerjakan dan diberikan kesehatan terus gitu. Dan juga ini sekaligus menjadi perayaan untuk Hang Song Pao. Bukan Hang. Huang Sen Pao. Huang Sen Pao. Apa om manggil itu? Huang Sen. Huang Sen Pao. Huang salah. Huang Sen Pao. Ah, gak jadi koko nih, gak jadi koko dah. Ah, 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 ah. Huang Sen Pao. Jadi nanti
nama? Kongsi Pacai. Kongsi Pacai. Sinen Koi Le. Oh, sorry. Kongsi Pacai. Sinen Koi Le. Oh, sorry. Ini lo aja sih. Ini lo aja sih. Ini lo aja sih. Ini lo aja sih. Terima kasih.